WhatsApp Web sekarang sudah bisa update status di komputer. Bagaimana caranya? Ini dia, kita klik status message, kemudian kita klik status kita, tes, pilih gambar yang kita masukkan, tekanlah, kita pilih ini, open, send. Nah, ingin tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Halo sahabat Tekno, jumpa lagi di channel Ilyas Tekno. Kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana cara membuat status di WhatsApp Web atau WA Web ya teman-teman. Karena yang kita tahu bahwa di WhatsApp tersebut tidak bisa mengupdate status, upload foto dan lain-lain sebagainya, karena kemampuan dari WA Web ini sangat terbatas ya, tidak seperti di ponsel teman-teman sekalian. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit bagaimana caranya agar WA Web ini bisa update status seperti di handphone kita. Di sini kita lihat ya teman-teman, kita hanya bisa melihat status kita sendiri ya, atau status teman atau status teman-teman yang ada di kontak kita. Tetapi kita tidak bisa membuat status sendiri di komputer ini karena keterbatasan dari WA Web ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Caranya sangat simpel sekali ya teman-teman. Kita close dulu. Nah, caranya sangat simpel sekali. Kita masuk dulu di Chrome. Kemudian di sini kita ketik Chrome Web Store. Bentar. Nah, kita klik. Nah, pada penelusuran toko kita klik WA Web Plus. WA Web Plus. Kita klik di pencarian, enter. Nah, ini ya teman-teman, WA Web Plus. Kita klik. Nah, ketika muncul boot seperti ini, kita tambahkan. Ini ya, tambahkan ke Chrome. Kemudian add extension. Nah, jadi WA Web ini membutuhkan ekstensi ya, atau fitur tambahan dari Chrome agar kita bisa mengupdate status ke WA Web. Nah, setelah begini teman-teman, kita lihat di pojok kanan ini ada tanda plus hijau. Itu tandanya ekstensi yang kita tambahkan tadi sudah aktif ya teman-teman. Kita close. Nah, kemudian kita coba ya teman-teman. Kita buka WA. Kita coba ya, apakah kita sudah bisa mengupdate status di WA Web tersebut. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, sepertinya teman-teman, nah, kita aktifkan WA Web Plus tadi ya teman-teman. Caranya mengaktifkannya, kita lihat di pojok kanan atas ada logo ekstensi, kita klik. Nah, kemudian WA Web Plus tersebut kita aktifkan ya dengan cara ketik, klik pin ini ya, klik pin ini, klik. Nah, sudah aktif ya teman-teman. Nah, begitulah caranya mengaktifkannya teman-teman. Kemudian kita coba mengupdate status. Kita klik tanda plus yang hijau ini teman-teman. Ketika ingin buat status. Nah, ketika muncul seperti ini, kita klik yang di bawah ini teman-teman. Nah, status misek. Klik.
Nah, disinilah kita ketik status. Mungkin katakanlah tes WA. Kemudian di sini ada choose file. Ini untuk memilih gambar ya teman-teman dari komputer kita. Katakanlah mungkin kita ambil salah satu gambar ya. Kita pilih salah satunya saja. Katakanlah ini ya. Ini ya teman-teman, kita open. Nah, setelah itu kita send. Nah, kita cek ya teman-teman apakah sudah terhubung atau pesannya terkirim. Kita lihat di sini. Nah, di sini belum ada ya teman-teman. Jadi caranya untuk melihat pesan kita terkirim atau belum, kita reload ya. Kita reload WA-nya agar kembali segar dulu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, apakah pesan yang terkirim tadi sudah aktif ya atau sudah terupload. Kita lihat. Nah, ini ya teman-teman. Tadi kita upload gambar ini ya teman-teman. Nah, ini tes WA. Nah, begitu ya teman-teman cara membuat status di WA Web. Jadi kita harus tambah fitur baru ya teman-teman, yaitu namanya WA Web Plus. Jadi kita harus menambah ekstensi di Chrome agar kita bisa mengupdate status di WA Web. Nah, demikian teman-teman tutorial singkat yang sempat saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian dan semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.